yang dilihat, itu yang direkam, itulah yang menjadi mindset. Akhir tahun dan awal tahun 2024, Abang melihatnya gimana nih? Saya melihat, pertama apa? Mau ditanya masalah melihat dari kondisi politik, alam atau apa? Untuk alam dulu Bang, alam. Darat sendiri ya. Gimana Bang? Kita bicara analogika dulu ya. Biasanya kalau namanya akhir tahun itu, alam itu agak berubah karena pertama angin. Angin yang dibawa. Kebetulan kalau kayak negeri Australia ini sekarang panas, sekarang anginnya juga lagi tinggi juga nih, besar. Sehingga itu masuk ke Indonesia, yang dimana kita melihat gelombang laut ini semakin besar, tinggi. Nah, ada yang kita harus perhatikan, waspada. Kekuatan gunung vulkanik bawah laut, itu mengakibatkan getaran besar atau secara mahmanya itu kan, saat ada mahma gunung berapi itu kayak ibaratnya kayak mau meletus lah gitu. Nah, ini harus kita perhatikan, gelombang gempa itu dari mana asalnya. Nah, gempa ini berasal daripada tadi gunung-gunung yang di bawah laut ini akan melakukan suatu kekuatan, ada kekuatan yang menurut saya alamnya akan besar di akhir tahun mau awal tahun. Nah, kalau kita bicara soal masalah gunung meletus, kita lihat gunung meletus yang di atas nih adalah gunung meletus yang masih aktif dan tidak aktif. Aktif maksudnya apa? Yang sekarang diperhatikan Gunung Merapi Jogja, Gunung Merapi Sumatera Barat. Padahal ada gunung aktif yang dekat Jakarta, apa tuh? Gunung Salak. Gunung Salak ini jangan dianggap remeh. Dia kalau saya lihat ketika sejarahnya meletusnya itu abad 1688, dia kalau saya itu periodenya itu hampir 80-100 tahun itu. Ada tuh periode-periodenya tuh. Nah, saya memprediksi dengan izin Allah ya. Saya lihat ini ada kekuatan yang tidak bisa dilawan kecuali dengan takdir Allah. Artinya ada kekuatan gempa yang berada di tengah-tengah. Kalau ibaratnya gini, kalau di Jawa, di tengah, mau Jawa Tengah, mau Jawa Barat, mau Jawa Timur, dia di tengah, garisnya tengah gini nih. Nah, seperti saya lihat, berarti kayak Semeru. Kita lihat tengah nih, sampai di ujung Jawa Barat ini. Ini ada kemungkinan besar, itu ada suatu, ya bahasa erupsi itu akan keluar, yang berbahaya di Gunung Salak. Ini Gunung Salak ini sangat dekat Jakarta. Lalu kalau saya perhatikan, gempa yang lari di arah Cianjur itu rupanya dari arah Garut nantinya. Nah, bagaimana caranya mengantisipasinya ini? Nah, ini butuh yaitu tadi bahwa badan yang menangani gempa harus benar-benar bisa memperlihatkan, mengantisipasi. Karena sifatnya gempa itu kan karena tadi bisa melihat daripada tadi apakah pergeseran bawah palung-palung laut ataupun tadi karena pergeseran kondisi alam. Nah, kalau kita lihat Gunung Salak terus nanti gempanya dari Cianjur yang kita takutin ya, ini akan merembetnya sampaikah ke Jakarta, itu kalau saya lihat. Jadi kondisi alam seperti itu. Lalu angin yang saya pernah ceritakan bahwa angin laut ini lebih kencang, kencang sekali. Nah, kadang-kadang nih badai laut ini yang berbahaya adalah kapal-kapal yang melebihi muatan penumpang gitu ya. Secara logika, ketika ini penumpang itu melebihi kuantitasnya begitu besar, begitu banyak, nah terjadinya satu ada error dari of human atau error dari orang yang membawa atau kondisi alam ini, nanti ada satu apa ya, boleh dibilang bukan kecelakaan, tetapi musibah. Dan musibah ini akan menjadi musibah nasional. Nah, pertanyaannya, apa kita harus takut? Enggak, tapi kita harus pertama, logikanya harus pertama merawat kapal tersebut. Merawat, ya. Kapal, istilahnya kan kalau
kita merawat maintenance-nya bagus ya pasti insya Allah dijaga. Kedua, kondisi orangnya juga harus sehat, baik jasmani maupun pikiran. Jangan sampai ketika menjadi kapten, istilahnya kapten laut, tiba-tiba dia mungkin lagi tidak bisa menyesuaikan gitu kan ya. Nah, sehingga terjadinya error-error tadi. Yang ketiga, kita ngerti kalau alam lagi bisa badai besar, gak usah melaut. Artinya gak usah ngangkut penumpang. Lebih baik dikomplain daripada ada bahaya. Jadi logika kita harus masuk juga dalam hal ini. Tidak serta-merta saya memprediksi sesuatu kayak kita melebih tahu daripada Tuhan. Tidak. Saya semakan Allah. Tetapi analogikanya dimasuk. Gitu. Bang, sekarang juga kan banyak pemberitaan yang sudah terupdate yang tanda kutip di daerah-daerah sudah ada gempa dan tanda kutip longsor, terus tanah juga ada retak. Itu karena pola pikir manusia sendiri atau karena emang alam ini sudah agak tua apa gimana sih bang? Kita harus akui banyak kesalahan manusianya besar. Namanya gunung itu harus dijaga, dirawat, jangan ditebang. Tiba-tiba ditebang. Jadi kita juga jangan menyalahkan pohon di gunung ini karena kutukan tak apalah, nggak bisa. Karena satu itu, kondisi alamnya tidak dijaga. Kedua, kondisi manusianya. Kalau namanya manusia ya, sudah melakukan maaf, maksiat, sudah melakukan perbuatan zolim, terus mengambil hak orang, siapa yang alam menerima? Ya, kita bukan bilang kita bahwa kita melakukan bahwa, oh, semua orang memang terkena suatu apa ya dampak misalnya karena akibat orang kelakuan maksiat siapapun, bukan itu, kita nggak bicara itu, cuman bagaimana caranya alam ini harus bersahabat dengan manusia, harus manusianya harus introspeksi. Pertama tadi menjaga alam tadi kan secara ekosistem, yang kedua dia juga harus punya karakter, yaitu tadi bagaimana menghargai alam dan Tuhan. Artinya apa ya, harus orangnya juga tidak berbuat maksiat. Yang ketiga, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, alam itu tidak akan nerima. Tidak akan nerima karena dia ada di perutnya dia, istilah bahasanya di atas badannya dia. Orang-orang zalim, orang-orang maaf koruptor, itu gak akan diterima itu. Karena bagaimanapun itu hak orang, hak rakyat yang dia zalim. Sehingga alam memberitahu itu secara ihtibar dalam Islam itu. Memperingati, ini ada pelajaran yang harus dicermati. Oke, okay. Itu kan darat bang, ya kan. Kalau untuk lautnya sendiri bang, karena kan goncangan laut di selatan juga udah mulai agak tinggi. Akankah terjadi di 2000 yang lalu dengan kata tsunami bang? Saya memperisi dari tsunami bang, tapi kecil. Ya. Insya Allah itu kecil. Tapi itu berada. Tidak berdampak besar, tapi ada tsunami-nya memang. Yang kita harus waspada daerah-daerah yang sifatnya pantai selatan sebenarnya. Selatan itu, contoh mungkin kita lihat dari ujung kulon gitu ya, kalau di daerah sini, sampai garisnya tuh. Nah, itu bukan tidak mungkin tuh di situ. Terus kita melihat juga laut-laut yang sifatnya arah selatan itu akan lebih cepat cenderung untuk ada tsunami. Untuk tsunami sendiri bang, ya. Ya, kan? Dan tsunami ini bukan berarti sudah prediksi, tiba-tiba. Tiba-tiba? Tiba-tiba. Karena alam sudah tidak bersahabat? Ya, tadi kan kalau bicara alam, laut pun juga nggak bersahabat akhirnya. Gimana mau bersahabat itu? Kalau kelihatan juga manusianya atau masyarakatnya yang saya tadi saya sampaikan itu. Bagaimanapun juga alam tidak bisa ditentang dengan kondisi akhlak manusia. Itu di mana-mana saya menurut saya pasti akan terjadi sesuatu gejolak. Itu. Untuk lautnya, untuk udaranya sendiri banyak yang. Kalau udara itu sifatnya error aja ya. Ada nanti satu bukan apa ya. Jadi ada pesawat ya karena kelalaian manusianya mungkin ya. Itu akan terjadi musibah, tapi tidak begitu banyak korban. Tapi kesimpulan dari kata 2024 itu fakta yang akan terjadi sebagai abang melihatnya itu apa bang? Ya kan? Karena manusia itu akan memprediksi akan terjadi yang. Saya melihat pertama bahwa kita semakin sulit cari uang. Masyarakat ini akan dilema dalam hidup.
kelihatannya masyarakat ini istilahnya hidup dengan kemakmuran, bahasanya bisa kesana, bisa kemana, tapi semuanya palsu. Jadi ini loh maksudnya, saya melihat di 2024 itu lebih sulit cari uang daripada 2023. Itu aja. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mencari uang. Karena saya lihat, maaf ya, riba ataupun orang-orang yang suka minjem uang yang sifatnya tadi itu semakin besar. Nah, akhirnya masyarakat terkena nih dampaknya. Padahal kehidupannya mereka juga tidak terlepas dari hedon. Jadi kehidupan yang sifatnya apa? Bahasanya ibarat pemasukannya cuma 10, pengeluaran 20. Tapi dilihat orang enggak mau deh, dia bilang bahwa saya, nah ini kejangkit penyakit itu masyarakat. Itu pertama. Kedua, suhu politik yang saya lihat. Ada area-area konflik tersendiri ya, yang akan terjadi konflik. Karena nanti ada, insya Allah gitu ya, kita berdoa jangan sampai terjadi kecurangan pilpres. Yang dimana salah satu kontestan ini, paslon ini akan marah. Dan ini yang menimbulkan reaksi-reaksi nanti di daerah, yang kalau kita tidak bijaksana atau bersikap yang lebih sabar, itu akan terjadi konflik. Yang ketiga, saya lihat bahwa banyaknya penjabat-penjabatnya yang ditangkap. Ditangkapnya ya gak nyangka-nyangka nanti nih. Yang kira-kira kita anggap baik, wah tiba-tiba terlibat korupsi. Yang tidak disangka-sangka lah. Dan bahkan kasus-kasus yang menyangkut korupsi ini dominasi banget di 2024. Lalu yang paling kita harus cegah adalah tentang yang kita mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyakit. Ada penyakit seperti COVID juga. Tetapi dia masuknya tuh di ruang keluarga cepat. Kalau dulu mungkin masuknya agak lambat gitu ya. Ini cepat. Dah. Itu nanti di antara pas Maret itu insya Allah sampai April itu penyakit. Tiba-tiba gini penyakitnya kelihatan flu sederhana, tetapi itu dampaknya adalah bukan itu. Akhirnya pemerintah memikirkan fokus nanti, fokus satu pemilu, satu fokus penyakit. Nah ini yang kita cegah jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan insya Allah gak terjadi begitu, tapi saya melihat seperti itu. Bicara melihat bicara manusia sendiri bang, kan sekarang manusia itu tidak saling mengenal karena tujuannya cuma satu, ekonomi. Abang melihatnya sendiri dengan di 2024 akan terjadi saling. Saya jujur ya, 2024 itu boleh dikatakan kita tidak bisa mengeksploitasi untuk penghasilan, tidak bisa menabung, yang ada pengeluaran top, yang hanya pun dapat sesaat sekejap hilang, jadi lebih besar pengeluaran. Lalu saya melihat bahwa ada sekelompok orang-orang yang hedon, yang tampil ingin kaya raya, satu sisi dia semakin terpusuk, jadi jurang pemisahnya jauh. Tapi yang ditimbulkan, yang diperlihatkan adalah masyarakat yang mampu, yang hidup yang enak. Ya itulah kita bisa melihat di media sosial, wah si Anu beli ini, si Anu beli ini. Tapi saya melihat bukan kita nggak pas, kita harus optimis memang. Tetapi kita kan suruh melihat, saya insya Allah saya melihat dengan hati ya, gitu maksudnya. Kok kondisi lebih sulit. Nah di tahun 2025 nya insya Allah ada pemimpin yang amanah, nah itu baru bisa nikmatin. Jadi proses 2024 ini kayak begojokan. Nah besok ini benar-benar saya lihat ada atmosfer yang memang kelihatannya panas. Energi negatifnya itu besar. Hawa orang gampang marah. Hawa keluarga pengennya apa? Sisanya kapan-kapan aja bisa cerai. Orang yang mau nikah, yang orang yang udah lama. Ketiga, orang gampang memutuskan silaturahmi. Orang gampang fitnah. Orang gampang gibah. Itu di tahun 2024 itu besar. Jadi jangan dibilang, oh ini
paranormal so tahu. Saya nggak bilang saya paranormal, saya memprediksi bahwa lima hal itu sangat besar sekali energinya. Rasa orang pengen, waduh, gimana sih? Ego, super ego, cepat emosi. Dan itu bukan hanya di tempat kita, tetapi itu di generasi-generasi yang muda juga begitu. Nah, ini akibat apa? Gitu loh. Tapi emang dengan pengaruh dengan politik, suhu politik di 2024 ini, Bang, dengan terjadinya apa yang... Kita banyak menonton contoh-contoh orang-orang yang patut dicontoh, tidak dicontoh. Patut dicontoh, gimana maksudnya? Kita butuh sosok. Kita butuh apa? Sosok. Sosok itu butuh sosok negarawan. Kita butuh sosok seorang, boleh bilang seorang yang bisa mengayomi. Kita sosok seorang tokoh agama yang bersahaja. Kita perlu sosok orang yang penjabat yang sederhana. Pertanyaannya dapat nggak? Kalau orang memproyeksi, menonton yang sosok-sosoknya, maaf kata, yang dia nontonnya sekali tangan itu tinggal pencet aja tuh kan, handphone sekarang kan begitu kan, apa kita mau kan bahasanya. Itu yang dilihat, itu yang direkam, itulah yang menjadi mindset. Nah, cari contoh apa? Kalau misalnya kita mendapat contoh pemimpin yang sederhana, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, yang bisa mengayomi, masyarakat akan sama nyontoh. Sama di keluarga, orang tuanya nggak bisa contoh anaknya, bisa nggak anaknya ngikut? Apa sih ngikut orang tua kan? Sama, kita orang tua kita adalah pemimpin, kita anak-anaknya itu. Ketika kita lihat begini ya, pasti akan terikut. Bang, sekarang kan banyak di 2003 dan melanjut ke 2024, Bang. Abang kan terakhir saya pernah berkomentar soal Bapak membunuh anak. Iya. Ya kan? Dan sekarang juga kan banyak juga anak-anak muda sekarang yang saya lihat. Betul. Orang tua itu dipandang sebelah mata. Betul, lebih betul, ke, betul, ya Allah. Keegoisan dia pamor lah, ya, ya, keegoisan ya, dia dengan ya, percintaan. Ya. Abang melihat 2024 akan gimana nih, Bang? Saya prihatin sekali melihat sekarang anak-anak sekarang itu generasi Z dan sebagainya melihat sesuatu itu sebagai simbol, contoh simbol artis udah ngikutin, contoh misalnya artis Korea mau dia sampai rambutnya sampai gimana kayak sampai telananya sampai kemana juga diikuti. Tapi ada nggak mengikuti sosok seorang, contoh sosok seorang nabi Nabi Muhammad SAW, atau sosok seorang ulama, atau sosok seorang, gak ada. Bukan berarti anak-anak sekarang semuanya begitu, tidak. Tetapi generasi yang sekarang ini gampang melihat sosok. Yang kedua, karena gampang melihat contoh di handphone tadi, itu dia melihat, memfoto, menyontek, memberikan contoh yang benar-benar bahwa, oh kejadian peristiwanya seperti ini, oh, orang seperti ini. Nah, itu akhirnya merubah karakter. Itu nah, karena pola keimanan manusia itu sendiri, apa karena didikan orang tua yang sekarang juga orang tua sekarang juga lebih dominan dengan HP atau sosmed? Kita tidak bisa memang lepasnya zaman-zaman era zaman akhir, artinya zaman-zaman digital. Tetapi persoalannya adalah, kita itu tidak bisa juga menguatkan secara doktrin atau secara dogmatis agama terhadap anak-anak sekarang tanpa adanya kesadaran. Jadi anak sekarang kalau kita ngomongin yang benar, dia selalu bilang hak kita di mana? Coba dia berbicara hak. Kalau kita berbicara kewajiban tuh harusnya begini menurut orang tua. Dia nyanyi hak-haknya dia. Nah, ini karena contoh apa yang dicontoh? Ya nonton film. Nonton film di mana orang-orang anak kecil sudah umur segini dia berani ngomong orang tua tentang haknya, gitu loh. Yang dilihat contoh film, kedua dia contoh media sosial yang lain-lainnya dan sebagainya. Ini sudah terjadi zaman, maka terjadinya apa? Banyaknya terjadinya pembunuhan. Orang tua sama anak tuh tadinya sebenarnya mungkin tidak mungkin seperti itu atau dia misalnya, karena cara-cara penyampaian secara dialogisnya nggak benar, dialogis kan nih sebenarnya, akhirnya membuat emosional. Nah, itu yang tadi luar biasa di 2024 itu. Balik-balik ke depan, Pak. Di 2024
akan ada yang mengerikan nggak sih bang? Kalau saya melihat mengerikannya itu dalam arti begini, jangan sampai terjadi inflasi aja deh, bensin naik, beras naik, bahan kebutuhan pokok naik, yang melebihi kita nggak mampu. Udah gitu tidak, yang saya lihat sampai terjadi, stok-stok itu tidak kita dapetin. Nah itu yang berbahaya akhirnya, yang sampai seperti itu, karena itu akan rawan menuju masyarakat tidak percaya sama negara. Nah, gimana caranya menjaga? Maka pemimpin ini harus beri contoh, lalu memberikan suatu atmosfer yang dingin, yang bisa memberikan harapan-harapan. Kita kan harus punya harapan, orang tuh harus punya harapan. Tapi kalau lihat kondisi harapan yang nggak ada, gimana? Mau kerja susah, ntar kerja diapa-apain, belum ada bahasa nyogok, nyogok sana, nyogok sini, urusan semuanya nyogok. Jadi orang tuh sudah berpandangan bahwa setiap proses pengurusan itu perlu duit, udah gitu aja. Jadi semuanya semata-mata panglimanya uang, gitu loh. Nah ini bagaimana kita mencegah hal itu tidak ada? Gampang. Ini udah menjadi apa ya, boleh dibilang masyarakat tuh sudah punya semacam mindset. Kita ini mau minta keadilan aja, harus sama siapa? Kita nggak usah pungkiri, misalnya. Mudah-mudahan penegak hukum kita ini lebih baik. Kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, yang memang benar memikirkan masyarakatnya, bangsanya. Gitu. Ingin mempunyai pemimpin agama, pemuka agama yang menenangkan kita. Karena kita negara yang begitu besar, penduduk populasinya bisa saling bisa menghormati. Kita menginginkan suasana yang damai, seperti kalau kita masuk di kampung zaman dulu tuh tenang ya kayaknya kita tuh. Kalau sekarang coba deh, mohon maaf deh, rombongan ini nih apa motor ya itulah, kelompok-kelompok gangster ya kayak gitulah, mengatakan atas nama kan kelompok A, kelompok B motor ya. Bukan tidak boleh, jadinya kita jadi mau tenang di mana sekarang? Serba ketakutan, entah kalau pulang malam ada si Anu. Terus kalau kita ibaratnya kayak kemana ada kasus orang nyuri, tiba-tiba dilaporin, dia membela diri, terus kena kasus. Terus nanti kita gini, kalau saya dirampok atau apa saya bunuh, saya gimana? Tiba-tiba saya malah yang dituntut. Pertanyaannya, ini kita butuh revolusi sosial, dalam arti mental. Revolusi mental secara komprehensif. Jadi ini harus ada ikrar di dalam doktrin. Kita merubah. Kita tahu bahwa kita banyak salah. Banyak sholat tobat. Kita benar berjanji ikrar. Gimana merubah? Nah itu. Kalau gak ada begitu ya saya mohon maaf ya. Saya melihat ya 2024 itu ngeri gitu. Nah pertanyaannya, apakah itu ngeri kita tidak ada harapan? Bukan. Kita harapan banyak. Tapi kita bilang bahwa tahun 2004 beda sama 2023, 2022 beda. Gitu. Bicara mengerikan kelahiran abang bilang tadi, di 2024 yang paling mengerikan loh. Ya, apa sih bang, gitu loh. Ya kan, dari sisi satu kata ya bang, dari alam, laut, dan udara, dan suhu politik, satu kata itu. Kalau kita bicara suhu politik, bahwa nanti banyak yang protes, turun ke jalan, akhirnya menimbulkan anarkis. Kalau itu kalau? Kalau di darat? Satu kata? Kalau di darat, terjadinya gempa yang sifatnya simultan. Kayak gempa tuh kayak gak bisa habis. Habis gempa ini, gempa ini, gempa ini. Kayaknya continuity. Kalau untuk laut? Ya sama. Laut itu ya itu tadi. Memang tidak sebesar darat. Tapi laut ini saya lihat memang ada bagian yang tadi saya bilang lah. Ketika ada suatu perahu yang besar, yang tadi menampung orang banyak, lalu melebihi kuota karena harus target, ya tiba-tiba ada kecelakaan. Udara sendiri? Kalau udara biasa aja, ya namanya yang tadi saya bilang, karena kondisi alam, pesawat tiba-tiba terjadi, ada error, ya adalah kecelakaannya, tapi nggak besar. Rangkuman semua kata yang abang lihat dari sisi batin abang apa? Di 2024 akhir.
kita berusaha untuk bagaimana 2024 ini kita harus menjadi orang yang lebih dekat sama Tuhan aja, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita jauhkan sama orang-orang yang energi negatif. Yang ketiga, gimana kita memacu untuk membuat inovasi dalam suatu kegiatan, baik usaha apapun, yang bisa menunjang kehidupan kita. Jangan kita berharap dengan manusia. Banyak manusia yang, mohon maaf, yang sifatnya juga munafik, saling menusuk. Tapi kita minta sama Tuhan, sehingga kita harus berevaluasi diri kita bahwa dibutuhkan semangat, energi yang positif dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di malam Senin besok kan akan akhirnya 2023. Ya, pesan terakhir untuk masyarakat se-Indonesia, akankah keluar untuk mengheporiannya, menyambut pergantian tahun atau di rumah aja, Bang? Kalau saya menghimbau untuk hati-hati untuk membuat acara di luar, di outdoor. Karena yang sifatnya dekat dengan gunung, sifat dekat laut. Lalu ketiga, dengan dataran yang terlalu tinggi. Yang saya melihat bahwa jangan sampai ada tragedi-tragedi lah, insya Allah jangan sampai terjadi. Sehingga kalau kita tahu bahwa 2023 ini, 2024 ini bisa menjalankan tahun baru dengan lebih, bahasanya lebih banyak introspeksi lah. Bukan yang sifatnya juga harus, yang harus, ya maaf kata, itu hak mereka sih ya. Tapi mendekatkan sama Tuhan aja. Dan sehingga kita juga ngadain tahun baru dengan evaluasi, dengan optimis. Semoga di tahun 2024 ini pemilu baik. Oke. Kedua, kondisi alam Tuhan lindungin. Ketiga, mendapat pemimpin yang baik. Keempat, prospek ke depan bahwa kita menjadi negara yang baik dan besar. Itu yang paling penting. Terakhir, Bang. Ada yang menggantung untuk pertanyaan. Ini kan huruf 24 itu kan huruf yang tidak ganjil. Di bahasa primbon dulu kan huruf ganjil itu yang akan gawat. 2009 itu kan pernah terjadi bencana yang benar-benar dahsyat karena ganjil. Abang percaya dalam sisi itu nggak sih? Enggak. Bagi saya, kalau ganjil itu memang ada dalam hadis Rasulullah SAW, disukai Allah. Tapi kalau 2023 saya tidak melihat itu. Saya melihat daripada gejala alam. Awal tahun ini baik, kesana Februari baik, kesananya baik. Kalau awalnya udah hujannya besar, ya berarti harus cepat-cepat introspeksi. Gitu. Jadi bicara tanggal ganjil itu tidak dapat abang melihat itu. Enggak, saya nggak pernah memakai nama itu, tanggal itu. Cuma saya melihat gejala aja, gejala alam, ekosistem saya bangun. Karena kalau saya melihat kayak film saya, terus selalu melihat interaksi dengan orang. Orang tuh gimana menghadap kita, dipakai. Jadi kalau kita melihat dari kacamata miniaturnya bahwa kita berhubungan dengan orang aja rasanya gimana, cepat panas, cepat kesel, cepat marah, berarti itu sudah masuk energinya. Kalau itu energinya kelas kecil, apa kalau sudah seluruh nasional gimana? Bahaya dong.